Kabar bahagia dari Timnas Indonesia di Vietnam. Tiga hal ini bikin skuad Garuda punya peluang besar menang lagi. Ada kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia setelah tiba di Hanoi pada hari Sabtu 23 Maret. Pasalnya, skuad Garuda punya tiga hal yang bisa bikin peluang untuk menang terbuka lebar. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengulangi kembali kemenangan atas Vietnam di leg kedua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Dua hari setelah kemenangan itu, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Vietnam untuk mempersiapkan diri menghadapi laga kedua. Skuad asuhan Shin Tae-yong pun punya peluang besar untuk kembali mendulang poin 3. Lantas apa saja yang membuat Timnas Indonesia punya peluang besar menang atas Vietnam? 1. Publik Vietnam kecewa atas timnasnya sendiri. Skuad Timnas Indonesia telah tiba di Hanoi dengan selamat tak kurang satu apapun. Mereka langsung diberikan fasilitas hotel mewah dan berkelas. Timnas Indonesia berangkat menggunakan pesawat Airbus bernomor registrasi GA8460 milik Garuda Indonesia. Rizky Ridho dan kawan-kawan menetap di Hotel Intercontinental Landmark 72 Hanoi, Vietnam. Itu adalah salah satu hotel termewah dan terindah di ibu kota Hanoi. Selama berada di Vietnam, makanan Timnas Indonesia akan didiskusikan dengan pihak hotel untuk dibuatkan menu yang sesuai dengan kebutuhan tim Merah Putih. Berbeda dengan skuad Vietnam yang telah tiba juga di negaranya namun sama sekali tidak digubris oleh fansnya. Hal itu terjadi karena kekalahan yang mengecewakan di Gelora Bung Karno. Timnas Vietnam tidak mendapatkan sambutan dari supporter mereka ketika mendarat di Bandara Hanoi.